So, baiklah, hari ni kita nak cari bahan keperluan untuk kita punya seni. So, stay tuned. Kita dah sampai dekat benda yang kita nak pergi. Okay, dan satu tempat yang menarik lah. Korang dapat lihat, memang banyak lah kat sini. Dia punya equipment dan segala kelengkapan yang ada. So, dah puas shopping. So, marilah kita. Insit oil. Insit oil ni korang kena pilih yang mana korang nak, sebab dia ada banyak jenis. Yang ni saya nak cari. Kita akan campurkan dia dengan nisbah 2-3. 2 adalah insit oil dan juga 3 adalah terpentin. Kita akan campurkan terpentin dengan nisbah 3. Agak-agak je, jangan banyak sangat. Kita akan campurkan insit oil dengan nisbah 2 saja. Okay, cukup. Okay, so antara fungsi kita pun pergi campurkan ni, kita nyalakan kita punya painting adalah berkilat. Sebab nanti bila kita campurkan kedua-dua ni, kita akan dapat cairkan kita punya oil paint dan juga kita punya painting berkilat untuk finishing ni lah. Sebab nanti akhir untuk finishing kita tak perlu buat, tak perlu campur apa-apa sebab kita dah kilatkan dia dengan linseed oil semasa proses berwarna. Prinsip dan unsur yang terdapat di dalam karya ini. Yang pertama adalah prinsip harmoni. Bila kita bercakap tentang harmoni,
kita mesti tengok karat ini dan kita mesti menilainya apakah unsur-unsur yang menimbulkan kesan harmoni itu. So kat sini anda dapat lihat penyusunan bunga-bunga ini telah pun secara tidak langsung menimbulkan kesan harmoni pada karya itu sendiri. Dan yang kedua adalah kontra. Jika kita bercakap tentang kontra, anda boleh lihat dengan jelas kat sini melalui penggunaan warna merah pada bunga di sekeliling dan penggunaan warna hijau. Kerana di dalam roda warna, warna merah dan warna hijau merupakan dua warna yang bertentangan antara satu sama lain. Yang ketiga ialah prinsip penegasan. Jika anda lihat kat sini, ada tiga daun yang mempunyai saiz yang sama dan cuma satu daun sini saja yang mempunyai saiz yang berbeza. Dalam prinsip penegasan, unsur-unsur yang membuatkan penegasan tersebut masihlah sama. Tetapi, bila kita cakap tentang penegasan, salah satu pada unsur yang sama itu masihlah mempunyai kontra ataupun kita cakap sebagai unsur yang menjerah berbanding unsur yang lain, iaitu dapat menimbulkan prinsip penegasan di dalam karya kita. Ok, yang unsur seterusnya merupakan irama dan pergerakan. Jika anda dapat lihat di sini, iaitu di bahagian angka-angka ini, angka-angka yang berjalan ini, dia secara tidak langsung menimbulkan kesan irama dan pergerakan. Tapi bukan itu saja, daun-daun yang berterbangan ini juga boleh kita tafsirkan sebagai irama dan pergerakan. Kerana apa-apa unsur seni yang mempunyai rasa sebegini atau mempunyai expression sebegini dia dapat menimbulkan irama dan pergerakan di dalam penghasilan sesebuah karya itu. Irama dan pergerakan ini penting untuk menjadikan karya tersebut seseorang hidup dan menjadikan kita penonton dapat merasainya. Melalui prinsip kepelbagaian di sini, saya menggunakan kepelbagaian daripada segi warna, di mana jika anda lihat di bahagian atas sini terdapat warna-warna panas yang terdiri daripada warna oranye yang berbeza tonal dan juga kontinen yang berbeza tonal. Tapi di bahagian sini pula anda dapat lihat dia terdiri daripada warna-warna sejuk, iaitu warna hijau yang berbeza tonal. Selain itu anda dapat juga lihat warna biru, warna kuning dan warna coklat. Dan ini prinsip kepelbagaian yang saya gunakan dalam maksudnya karya saya ini. Seterusnya adalah prinsip kesatuan. Bila kita bercakap tentang prinsip kesatuan, kesatuan di dalam penghasilan sesebuah idea itu penting. Kerana apabila idea itu bersatu, message yang hendak disampaikan oleh pengkarya kepada penonton dapat disampaikan dengan jelas. So, prinsip kesatuan yang saya terapkan di dalam ini yang anda dapat lihat ialah kita menggunakan tema-tema flora dan fauna. Banyak yang anda dapat lihat, kita ada bunga, kita ada daun dan juga ada akar-akar yang berkeliaran ini. Jadi, di mana perbezaan dia ada unsur-unsur ini kita gabungkan dalam satu, iaitu kita gabungkan dalam penghasilan satu karya, anda dapat menimbulkan prinsip kesatuan serta kita dapat membentuk satu idea berdasarkan gabungan-gabungan unsur tersebut. Seterusnya kita akan menjelaskan tentang prinsip keseimbangan. Bila kita bercakap tentang keseimbangan, jika anda dapat lihat keseluruhan kita punya karya ini menggunakan keseimbangan tidak simetri. Akan tetapi jika anda memfokuskan kepada satu tempat, iaitu pada bahagian tengah ini, anda akan dapat lihat kita menggunakan keseimbangan simetri di mana kiri dan kanan, atas dan bawah karya ini, masa ujian ini adalah sama. Manakala di sekeliling ini ataupun keseluruhan karya kita, kita menggunakan keseimbangan tidak simetri. Segi unsur seni pula saya kenalkan tentang penggunaan garisan. Jika anda dapat lihat kat sini, kita menggunakan pelbagai jenis garisan yang terdiri daripada garisan halus, kat sini kita buat outline dia, juga garisan tebal di sini. Dan juga kita ada menggunakan sedikit garisan berpancar. Seterusnya ialah kita akan menjelaskan tentang penggunaan rupa. Secara amnya rupa terbagi kepada dua, iaitu rupa geometri dan juga rupa organik. Jika anda lihat pada karya saya ini, tiada sebarang unsur rupa geometri kat sini kerana keseluruhan karya saya menggunakan rupa-rupa yang berhasilkan rupa organik. Kerana bila kita bercakap tentang rupa organik, sesuatu rupa tu dia tidak bersudut. Manakala rupa organik pula dia mengenakan kita punya sapuan berosol ataupun sapuan pensel tu, kita melukisnya dengan spontaneous ataupun secara spontan untuk menghasilkan rupa organik itu tanpa menggunakan sebarang peralatan seperti baris atau sebagainya. Dari segi bentuk pula, keseluruhan kali ini kita mendapatkan bentuk 2D dan jika dilihat ada sebarang bentuk yang seolah-olah menimbulkan bentuk 3D. Kerana keseluruhan karya ini kita boleh pakai bentuk 2 dimensi sahaja. Baiklah, daripada segi jalinan pula, keseluruhan karya saya ini saya boleh pakai jalinan tampak, di mana jalinan tampak merupakan jalinan yang hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh disentuh. Akan tetapi jika anda fokuskan kepada sesuatu aspek, iaitu pada aspek warna, kerana saya boleh pakai warna cat minyak. Jika anda fokuskan pada bahagian-bahagian disentuh ini, cat ini saya sengaja buatkan dia tebal untuk menimbulkan kesan ataupun untuk menimbulkan gaya-gaya
impasto dalam pengasian karya ini. Kerana bila kita cakap tentang impasto, karya ini dia menggunakan warna yang pekat atau warna yang tebal dan disapukan ke atas kanvas sebagai saya. Dan itu juga dapat menimbulkan lainan sentuh terhadap karya ini. Terusnya saya akan menjelaskan tentang ruang. Apakah yang dimaksudkan dengan ruang? Ruang yang dimaksudkan adalah ruang di sekeliling objek tersebut ataupun ruang di antara dua objek yang dapat menimbulkan kesan ruang. Secara umumnya, ruang terbagi kepada dua jenis, iaitu ruang fizikal dan ruang ilusi. Ruang fizikal itu merupakan ruang-ruang yang kita dapat melihat secara realiti ataupun kita dapat melihat secara fizikal seperti ruang di dalam gambar, kawasan-kawasan pemandangan dalam gambar. Tetapi jika kita cakap tentang ruang ilusi ini merupakan ruang maya yang hanya dapat dihasilkan melalui lukisan-lukisan seperti catatan dan lukisan-lukisan seperti karya yang saya hasilkan ini. Dan itu adalah berkaitan dengan ruang ilusi. Penggunaan warna. Okay. Di dalam penghasilan karya saya ini, saya menggunakan warna-warna gabungan pada warna-warna panas dan juga warna sejuk. Dan buktinya yang ada dapat lihat di sini, warna-warna panas yang terdiri daripada warna-warna oranye dan juga warna-warna kuning. Warna-warna sejuk yang terdiri daripada warna hijau, biru. Dan penggunaan warna ini penting dalam menyimpulkan keserian kepada kita punya karya. Sebab itu saya memilih warna-warna panas dan terang ini supaya karya kita tu lebih timbul. So, itu saja video untuk hari ini. Dan kalau korang suka, boleh tekan like dan jangan lupa subscribe dan share, okay? Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada Abang Zainuddin yang pun dan kerana selama ini dia sudi majlis kita dengan penuh kesabaran. Itu saya nak ucapkan dan selamat majlis kepada kawan-kawan di luar sana. Pulak. Bye.